Oke, buat para supporter dan orang tua yang sudah hadir di lapangan, tentunya ini adalah babak 8 besar knockout U13 AGL ya. Dan pastinya dari hari ini kita akan mengambil 4 tim yang akan melaju terus ke babak semifinal. Tentunya di hari ini kita akan tahu pasti hasilnya. Dan oke, baik ya, kedua tim sudah bersiap. Sebelum kita mulai pertandingan, seperti biasa, kita akan memberikan kembali, kita akan memberikan awarding kepada Player of the Week pekan ke-14, yaitu jatuh kepada pemain Prima Soccer School Indonesia, Lionel Detro Funky. Menjadi pemain terbaik pekan ke-14, dan tentunya kenang-kenangan atau award ini diberikan oleh Bapak Hidni selaku Direktur Kompetisi AGL kita. Ya, mohon berfoto Bapak Hidni dan Bapak Apip selaku Guru Olahraga SDN Kampung Petir 14. Ya, kan semua nama harus ada jabatannya, Mas. Kalau Bapak Ibi kan Direktur Kompetisi, kalau Bapak Apip adalah Guru Olahraga SD Kampung Petir 14. Kalau kagak bisa olahraga, kena sambar petir. Ya, pada menengah, terus banget tentunya U13, babak 8 besar U13 akan segera bergulir. Kita yang pertama, untuk kesembilan yang juara adalah Young Warrior, sedangkan U11 yang menjadi juaranya adalah Air Soccer. Ya, tentunya di minggu kemarin ya, tentunya partai final U9 dan U11 sudah bergulir dan sudah selesai semua. Alhamdulillah semua lancar dan kita sudah mendapatkan dua tim tentunya untuk masing-masing kategori menjadi juara satu dari U9 ada Young Warrior dan juara satu dari U11 ada Air Soccer. Baik, kita lihat corner kick dari Farmel dan first time. Berbahaya, melanggar. Apa yang terjadi? Kita lihat sepertinya sudah ada pelanggaran di sana. Ya, free kick untuk Prima Soccer. Dan kompetisi AGL lah yang menyaksikan tinggal kategori U13 ya. Kategori U13, jadi minggu depan kita pastinya akan menggelar partai semifinal dan tentunya final akan kita gelar di bulan Agustus, di awal Agustus, minggu depan bulan Agustus ya. Untuk U13, jadi untuk kategori U9 dan U11 kita sudah selesai semua. Mendapatkan juara baru tentunya, tiap musim itu pasti kita akan mendapatkan juara baru. Ya, inilah yang menarik dari AGL dari 2014 sampai 2022 kali ini. Setiap musim kita selalu mendapatkan juara baru dari semua klasifikasi umur atau kita lihat first time dari Farmel tadi hampir saja, tetapi bola ini melebar ke kiri. Kali yang pertama dapat nomor final untuk U13, saya pikir akan sangat-sangat seru sekali. Seperti biasa, Prima Soccer memakai jersey warna orange dan hitam, sedangkan Farmel memakai jersey warna biru. Kita lihat pemirsa, kedua tim pastinya akan total sekali untuk bisa membawa tim yang melaju ke babak semifinal U13 yang akan kita gelar di minggu depan. Ya, kita saksikan pemirsa. Kali ini pasukan Prima mencoba membuat skema serangan. Mereka masih melakukan bola-bola pendek baik sekali. Kembali kita lihat masih berupaya membuat serangan baik sekali dari sebelah kanan. Kita saksikan masih mencoba dribbling, penetrasi. Ya, throw in kali ini untuk Prima Soccer. Dan pasukan pembesar Prima Soccer memakai strategi 3-4-3. Dengan Detroit sebagai penyuplai bola di tengah, San Farmel sendiri memakai formasi 4-3-3. Ya, kita lihat strategi siapakah yang akan lebih unggul tentunya untuk bisa mendominasi permainan atau menciptakan momentum untuk mendapatkan gol. Kembali, kembali, kembali.
Di pekan kemarin kita tentunya sangat seru sekali. Sudah menyelesaikan di kategori U9 dan U11 ya. Wah, berbahaya kita lihat para pemirsa. Lepas langsung dari anak-anak Farnel. Ya, apa yang terjadi? Seperti ada pelanggaran, sangat sedikit terlambat dalam melakukan sliding dari pemain nomor 2 dari Prima Soccer School sehingga terjadi pelanggaran tadi. Yoga dengan Aryan. Freaky kali ini ke Farnel. Momentum yang berbahaya tentunya untuk pasukan diri Farnel. Dapat ketenangan bos yang saya pikir jaraknya juga cukup berbahaya. Cukup bisa menciptakan momentum tentunya untuk Farnel. Kita saksikan para pemirsa. Pemain nomor 12 yang akan mengeksekusi Akbar. Akan mencoba melakukan dengan bebas untuk Farnel kali ini. Akbar. Kita lihat. Kita lihat terlebih bisa dicoba shooting langsung, tetapi sebenarnya bola cukup berbahaya ya, karena memantul ke bawah. Bila bola-bola memantul itu sangat berbahaya karena bisa berubah arahnya. Tetapi memang penjaga gawang dari Prima masih dapat untuk bisa mengantisipasi. Kembali kita lihat para pemirsa melebar dari sektor ke kiri. Ah, sayang sekali itu pas tadi gagal. Berbahaya retro passing dia. Kali ini ada momentum tetapi terjebak offside di level nomor 5 di sana. Cukup cepat tadi retro memberikan passing tetapi kita lihat Alex terjebak offside. Kembali lagi, Farnel mencoba mengusirkan. Baik sekali kita lihat. Kontrol, terlepas langsung lagi ke tengah. Berbahaya kita lihat ada kecepatan di sana. Tidak terjadi adalah sebuah pemain yang diciptakan oleh anak Farnel. Kita lihat tendangan Rosan kali ini mampu di save oleh Reska. Luar biasa, hanya Reska melakukan satu save. Sangat-sangat penting sekali. Dan apa yang terjadi? Dua kali peluang emas dari Farnel, tetapi masih belum beruntung mereka untuk bisa menjebol ke gawang Prima Soccer School. Sayang sekali, masih belum beruntung. Dan kita lihat tadi tendangan Rosen yang cukup keras pun tadi masih dapat di save dengan sempurna oleh Reska. Dan juga heading yang tadi sudah tidak terkawal, akurasi juga sudah cukup baik, tetapi bolanya tipis sekali keluar di sebelah kiri gawang dari Reska. Selamat gawang Farnel kali ini, masih 0-0 kita lihat pemirsa. Eh sorry, gawang dari Prima, terbaik balik dulu ngomong. Dan kali ini free kick untuk Prima Soccer School. Kita lihat pemirsa, ada dua momentum emas dari Farnel. Dan kali ini mencoba dibalas oleh anak-anak Prima, free kick kali ini. Kita saksikan. Baik sekalian. Oke. Langsung menuju ke penjaga gawang dari Farnel. Berbahaya kembali kita lihat serangan grup besar. Ada Farnel. Ada yang terjadi adalah Kita lihat cukup taktis pemain belakang dari Prima masih cukup baik tadi dalam menjaga koordinasi pertahanan dengan Reska yang gawang ya, karena terlalu Wafa dan Reska tadi cukup berkoordinasi dengan baik. Kembali lagi free untuk Farnel. Tetapi saya pikir ini serangan-serangan terpas atau direct pass langsung ke depan anak-anak Farnel, saya pikir beberapa kali bisa menciptakan momentum. Dan ini harus diwaspadai tentunya untuk pertahanan dari Prima. Karena mereka mencoba direct pass langsung ke depan, mengandalkan kecepatan dari pemain depan mereka itu Rosan. Dan kita lihat mencoba pressing atau shooting langsung ke depan tadi pemain nomor 12 dari Farnel, tetapi masih belum bisa menciptakan peluang. Masih 0-0.
lagi. Pair sekali kita lihat. Kontrol. Kontrol bolanya. Ya, jauh ke depan. Saksikan pemirsa. Kontrol lagi. Kocet-kocet. Masih berupaya passing. Mencoba bola-bola pendek. Long pass langsung ke depan. Kita lihat siapa yang dituju di sana. Terlalu deras kita lihat tadi. Akbar tidak mampu mengejar bolanya. Masuk ke kosong. Prima masih mencoba mencari celah tentunya untuk bisa membuka pertahanan dari Farmel. Kita lihat kembali lagi lompas-lompas yang dilakukan oleh Alamat dari Farmel. Kita lihat kembali cukup menarik di pertandingan pertama kali ini, babak ke-18 terlapan besar U13. Oh, kembali lagi direct pass yang tuju. Kita lihat luar biasa buat Mali Rosan. Kita saksikan striker yang cukup tangguh, saya pikir cukup berbahaya. Kembali lagi Rosan, kita saksikan dalam bentuknya di Rosan. Kali kembali lagi tidak disia-siakan, dua kali pulang dari Rosan, dan kali ini Rosan menyelesaikan pasnya dengan sempurna sebagai seorang predator di depan. Kita lihat kembali lagi bola-bola lampu dia, bola-bola direct pass ke depan. Kita lihat luar biasa kemampuan dia. Rosan akhirnya berhasil memecah kebuntuan atau memecah skor kali ini 1-0 untuk sementara Farmel atas Prima Soccer School. Kita lihat sangat disayangkan sekali, beberapa kali pemain bola-bola seperti itu sangat-sangat berbahaya. Kemampuan duel seorang Rosan yang betul itu, dan kali ini peluang emas one on one dengan Reska tadi tidak disia-siakan dengan diselesaikan dengan baik tentunya oleh seorang Rosan, striker dari Farmel, luar biasa. 1-0 unggul. Farmel harus terus fighternya, waktu masih panjang untuk bisa menyamakan skor untuk Prima Soccer School. Ya, permainan skematis Prima sejauh ini memang masih sedikit Prima sangat-sangat berbahaya yang membuat mereka lolos ke babak 8 besar. Kita lihat hampir saja. Kontrol bolak-balik ke dalam kali ini berhasil dibuat. Ya, throw-in untuk Farmel. Ya, Adrian, throw-in, out. Dan lagi throw-in untuk Farmel. Kita saksikan pemirsa. Bengong aja lu. Untuk Aryan sudah lakukan, dan ada Rosan di sana. Kita lihat tidak diberikan ruang pergerakan Rosan. Kembali lagi di shoot tadi, pasal-pasal yang baik. Karena lagi kali ini kembali untuk Farmel, berbahaya tentunya. Pertahanan Prima kembali diancam. Pendek saja, dan ya, out. Ya, goki kali ini untuk Prima Soccer School. Ya. Jauh ke depan. Terlagi bolanya. Prestasi yang pemirsa. Masih berupaya. Kita lihat para pemirsa, masih berupaya. Kita saksikan kembali lagi. Ya, baik sekali kita lihat penguasaan bola dari seorang Detroit. Pasti pendeknya baik sekali bantu Detroit kali ini. Mencoba berkreasi atau membuat pola serangan. Kembali lagi pada Detroit. Masih berupaya keeping ball dia. Masih keeping ball. Kita lihat memang dikawal tiga orang. Kita lihat Detroit. Salah satu kunci pemainan kali ini. Masih berbahaya, dibuang saja. Mencoba membawa serangan kali ini pasukan Prima. Kita lihat pemirsa. Luar biasa
Lihat usaha mereka kali ini, mereka tertinggal 0-1. Cukup-cukup seru di pertandingan pertama kali ini. Ya. Main ke poin untuk Pamel. Langsung pendek. Keeping ball, berbahaya kembali. Ya, Rosan kali ini kembali lagi. Lihat kemampuan ball dia. Baik Rosan. Ya, tidak ada siapa-siapa. Pastinya tadi mampu diganggu ya. Mencoba crossing tadi tapi mampu diganggu. Dan baik sekali kita kembali lagi. Ya, iya baik kali ini. Para pemirsa, Alif di sana dan satu sebelah kiri masih Alif. Dia crossing bolanya, siapa yang dituju? Kita lihat para pemirsa. Baik lagi masih dikuasai anak-anak. Terima mencoba shooting dan iya sepertinya kita lihat membuat keputusan untuk melakukan shooting tadi pemain tengah dari Prima Super School. Kita saksikan para pemirsa. Ya, kita lihat. Ya. Kita lihat para pemirsa. Ya. Dan berbahaya kembali Roja. Punya masuk dan akhir kembali Rosan kali ini. Ya, pada pemirsa waktu kita sudah super satu pemirsa. Pada pemirsa. Baik Rosan membuktikan dirinya sebagai seorang predator yang sangat berbahaya. Panjang untuk bisa. Ya, makan skor tentunya di pertandingan per-8 final di pertandingan pertama kali ini. Oke. Baik, babak sebersat. Unggul sementara Farmil 2-0. 2 gol cetakan oleh Rosan. Detroit, masih Detroit. Berupaya keeping ball mencari teman-temannya Detroit. Masih. Ya, kita lihat kembali. Baik sekali, crossing samping. Masih berupaya mencari teman-temannya. Ya, kita lihat masih berdua di area tengah. Masih yang terlalu cepat tadi. Throw-in untuk Farbel. Kontrol lagi bolanya. Alif. Masih Alif. Masih dia. Tetap di. Coba. Kontrol lagi bolanya. Ya, kembali lepas. Tapi masih diambil kembali oleh Prima. Ah, passing tidak terarah. Kembali lagi long pass Roja yang dipusul lagi, kita lihat terpemirsa. Ya, kita saksikan dua lagi Roja dengan hadir. Kembali lagi Roja, cepat sekali Roja yang berbahaya. Kita saksikan dan luar biasa. Kembali dengan skema yang atur sama dari pas long pass langsung ke depan. Melalui kaki Roja, akhir Roja kali ini memberikan asis. Yang mencetak gol adalah George Holland Junior. Luar biasa ya. George Holland Junior sudah lama dekat bikin gol kali ini ya untuk Farmel. George Holland Junior, kita lihat menambah kembali gol untuk Farmel. Dan kembali lagi Rosan yang menjadi aktornya dalam serangan-serangan berbahaya untuk Farmel. Kita saksikan para pemirsa harus berhati-hati, kembali lagi harus fokus untuk Super School. Saya pikir dibandingkan di bawah sebelumnya kemampuan passing dari anak-anak Prima memang sedikit menghalau di pertandingan ini. Dan Vicky kali ini untuk Farmel. Dan terlalu besar, kembali lagi free kick untuk Farbel. Sudah dilakukan, ya.
Baik lagi, Sambo pegang bola kali ini. Berbahaya, berbahaya, kita lihat. Oke, tersesatkan berapa bisa. Baik, berbahaya, crossing. Dan tidak terkawal, hampir saja kita lihat berapa bisa. Hampir-hampir saja Fatir kali ini. Yang mencoba melakukan shooting atau crossing, tapi tadi cukup berbahaya sekali. Tidak berkawal, ini yang harusnya menjadi note tentunya untuk pertahanan dari Prima. Bahkan tadi seorang Fatir masih bisa leluasa memegang bola di jantung pertahanan dari Prima. Harus bisa melihat pergerakan tangkap bola dari anak-anak Parma tentunya buat pertahanan dari Prima. Kembali lagi dia Troy, kali ini keeping ball dia masih berupaya. Ya, kita saksikan crossing jauh depan. Ya, kita lihat Detroit, kali ini keeping ball. Masih Detroit, masih Detroit. Melihat teman-temannya di sana, tiga orang kembali kita lihat. Siapapun yang terdekat dengan Detroit memang sedikit diganggu ya, karena memang Detroit adalah one of key player atau dia adalah seorang game maker, playmaker dari tim Prima Soccer School yang sangat-sangat berbahaya. Dia dapat memberikan passing-passing yang sangat-sangat baik sekali yang membahayakan tentunya. Tapi memang sejauh ini Detroit sangat di cover ketat. Ya, kita lihat para pemirsa. Ya, ada pelanggaran kita lihat di sana. Dan free kick kali ini untuk Prima. Ada momentum dan ada kesempatan tentunya untuk Prima Soccer bisa memperkecil ketinggalan atau mengejar ketinggalan. 0-3 di babak pertama kali ini. Tetapi memang waktu masih sangat-sangat panjang. Masih ada satu babak lagi tentunya untuk Prima bisa menyamakan skor. Ya, kekuatan Farmel sejauh ini cukup-cukup stabil, cukup-cukup konsisten dari belakang ataupun depan. Strategi mereka sangat-sangat efektif sekali. Dan kali ini free kick Alif yang akan mencoba melakukan free kick untuk Prima. Kita saksikan pemirsa. Ya, Alif. Masih belum beruntung kaki dari Alif dalam melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini untuk Prima. Masih tertinggal 0-3 Prima. Kita lihat. Tersesatkan. Masih pendek saja. Jauh ke depan. Satu balik lagi yang tujuh. Kita lihat. Ya, ada Abdul yang cover. Kita lihat. Harus lebih disiplin lagi dalam menjaga area pertahanan tentunya buat pasukan Prima. Kita terpemirsa. Ya, ada pelanggaran di sana. Freaky kali ini untuk Prima. Untuk Farmel, sorry. Kembali lagi momentum berbahaya. Free kick untuk Farmel. Kita saksikan. Sudah dilakukan. Dan yang terjadi adalah kembali kali ini kepala dari Rosen yang hampir-hampir saja membahayakan gawang dari Prima. Lombarannya. Ya, Alif kontrol tadi, lepas. Balik lagi, kita lihat berbahaya. Kita saksikan terlalu biasa. Masih keeping ball, kita nomor 8 dan
tadi ya kita lihat dan setor sebelah kiri sudah langsung dan sebagai berbahaya ya berpanjang babak pertama telah berakhir skor sementara unggul Farmel 3-0 atas Prima Soccer School. Kita akan menyaksikan kembali babak kedua selain satu ini. Mari kita akan saksikan pertandingan babak kedua Prima Soccer School melawan Viva Farmel. Babak pertama Viva Farmel unggul 3-0 atas Prima Soccer School. Dan saya pikir di babak kedua ini Prima Soccer School harus lebih melakukan agresivitas untuk bisa mengejar ketinggalan ya. Kita lihat dua gol diciptakan oleh Rozan dan satu lagi diciptakan oleh Holong. Kita lihat pemirsa masih berbahaya. Kita lihat yang menarik adalah strategi apakah yang akan dilakukan coach dari Prima untuk bisa mengejar ketinggalan 0-3 tentunya dari Farmel. Kali ini untuk Viva Farmel sudah dilakukan berbahaya. Kita saksikan ya masih ya kita lihat tuh sudah terjebak offside ya sudah jelas terlihat terjebak offside ya. Dan goki kali ini untuk Prima semangat tentunya kita lihat memang terlihat di babak pertama ya. Analisa dari babak pertama permainan tiki-taka atau skematis dari Farmel memang tidak banyak terlihat. Mereka mendapatkan pressing ketat ya di tengah sampai di depan oleh anak-anak dari Farmel sehingga banyak bola akhirnya lepas. Tetapi sebaliknya, Farmel melakukan direct pass atau long pass langsung jauh ke depan dan terbukti sangat-sangat efektif sekali karena kemampuan duel seorang Rozan yang akhirnya bisa menciptakan gol untuk Farmel. Dan kita saksikan kembali Detroit kembali kali ini para pemirsa. Kita saksikan di mana ada Detroit, ada tiga orang pemain Farmel yang memberikan pengawalan. Tidak diberikan kebebasan bergerak tentunya untuk Detroit. Dan kita lihat mencoba tembak langsung. Pun saja kita lihat pemain nomor 7 yaitu Jian tadi mencoba mengambil keputusan untuk melakukan tendangan jarak jauh atau pressing jarak jauh tadi gawang Leska. Ya, kembali kita saksikan Rozan kali ini pegang lepas Rozan dan ya goal kick kali ini untuk Prima. Kembali lagi harus fokus ya untuk tim Prima. Kita lihat sejauh ini Farmel memang sangat-sangat efektif dalam melakukan serangan. Beberapa kali menciptakan ruang untuk depan kali ini berbahaya. Kontrol bolanya. Masih keeping ball kali ini. Ya. Baru disaksikan. Masih menggunakan bola serangan. Masih lagi pendek 1-2 tadi. Ya. Kali ini. Tidak ragu-ragu dalam memblok bola tadi. Lakukan intercept yang cukup-cukup baik tadi. Habil. Terpulang bisa.
Ya, corner kick ini untuk kembali untuk Hanno. Langsung ke depan. Iya, kita lihat bola ini di blok tadi oleh Reska. Sepertinya ada pelanggaran. Ya betul, Rozan pelanggaran terhadap Reska. Free kick kali ini untuk Prima Soccer School. Langsung depan kita terlalu besar. Asal di intercept Malu. Ya, kita saksikan passing, miss passing. Kembali lagi passing pendek dilakukan oleh anak-anak dari Prima. Gagal tadi ke depan. Ya, kita saksikan mencoba berupaya kali ini Prima. Mencoba menyerang dari sektor kanan pertahanan Farmel. Kocet-kocet, mencoba penetrasi. Kita saksikan, saya menyerang. Ya, Alif tadi mencoba penetrasi. Corner kick kali ini untuk Prima, Soccer School. Kita saksikan, belum bisa. Sudah dilakukan, masih belum berpeluang. Boya kali ini lihat, mencoba terus berupaya. Ya, kita saksikan. Ya, ada shooting, sayang sekali kita ada shooting. Masih berupaya. Momentum untuk anak-anak Prima kita lihat tercipta. Coba kedua kali ini, tapi masih dapat diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Viva Farmel. Itu Prima kita lihat long terlepas tadi Detroit keeping ball masih Detroit kembali di blok Detroit ada terusan ya dan out kayaknya ini untuk Sarsel atau bola aja mencoba masih Junior pas pada Jian balik pada Jian lebar daripada Fatir di sana. Kita lihat perubahan. Ya, Fatir ada Jian lagi. Lebar kali ini per Akbar. Akbar ada Babai di sana. Berbahaya Babai mencoba kocok ketet, gagal. Detroit keeping ball. Pelanggaran kembali kita lihat. Ya, sepertinya pelanggaran untuk Prosel Akbar mendapatkan hadiah dari wasit. Ya, voucher menginap. Kartu kuning boleh. Nah, nomor 12 ya. Akbar terhadap Detroit. Ya, hati-hati dengan akumulasi kartu ya. Karena ini sudah babak ke-8 final. Jangan sampai akhirnya dengan akumulasi kartu tidak bisa bermain di semifinal atau final nanti. Ya, kembali lagi kita lihat Rozan. Ada 3 orang menjaga. Kembali lagi dua dengan Habil, kita saksikan pemirsa. Iya, sepertinya kita lihat ada pelanggaran. Ya, free kick ini untuk Carmel. Ya, menis. Rozan sedikit terkapar di sana. Free kick kali ini untuk Farmel. Kita saksikan. Ya, siapakah yang akan mengambil? Kita saksikan. Dan berhasil di intercept dengan baik join untuk Farmel. Ya, akhirnya makan-makan hari ini.
Ya, Bang Musang, mari kita saksikan. Kita lihat. Ya. Kembali berbahaya. Coba dikejar oleh Ali. Masih banget tentunya buat Bruna. Masih banyak waktu untuk bisa menyamakan skor tentunya. Dapat fokus banget. Kita lihat. Baik sekali. Dan kali ini Detroit keeping ball. Masih Detroit. Cari teman-temannya. Masih baik sekali passingnya. Kembali lagi masukkan XIR sekali ini. Lewat. Pari. Ya, out. Siap pergantian pemain, siap pergantian pemain dari Fahri, dari Prima. Fahri Akbar, para fakir. Oh, bukan Julian di sana. Ya, sepertinya sedikit terlalu jauh lepas dari Chen. Coy untuk Prima, suka-suka. Ya. Ya, Coy. Kita sesuai dengan bisa. Ya. Dan kali ini, Jian, duel. Akbar, pegang bola. Baik Akbar. Melebar ke belakang dia. Walter Susan, anak dari Carmel, ada Babai. Lari lagi. Joan. Lebar dia. Ya, Wantu. Gagal, diganggu. Balik pasingnya. Tidak sampai. Ya, kesesuan. Ya, kita lihat teman-teman Nusa. Ya. Bye-bye. Passing. Ya. Jauh depan. Tentu lagi bolanya. Betoy. Ya. Kembali lagi. Tidak berhasil passingnya. Kita perlu bisa. Ya. Langsung pendek lagi. Berhasil diblok oleh Wafa tadi. Ya. Masih Neil. Ya, kontrol bolanya. Lebar. Kita lihat, tidak terawas kemudian. Shooting! Kita lihat pada pemirsa. Hampir saja kita saksikan. Pemain nomor 12 Akbar tadi mencoba spekulasi. Untuk melakukan shooting. Benar-benar bebas dia. Masih belum berubah skor sementara. Babak kedua. 3-0 Farmelo. Ya. Baik, kita sasaran bola desa. Berbahaya. Rozan kembali kali dipegang bola. Masih Rozan. Crossing tapi tidak ada ya teman-temannya di sana. Ya, kita lihat berupaya. Ya, baik sekali. Ada peluang. Lepas langsung dari siapa di sana? Ada Alif di sana. Pergantian pemain dari Prima Akbar out Akbar masuk Abdi Fatih. Ya, kita lihat Prima nambah masukkan seorang Fatih ya. Menyerang yang bertubuh bungil tapi mempunyai kecepatan yang sangat baik tentunya. Kita lihat apakah strategi coach dari Koraja
Coach dari Prima mampu berhasil memperkecil ketinggalan. Kita lihat passing bypass dia ke belakang. Langgaran, free kick kali ini untuk Prima. Ya, good. Wafa akan mencoba melakukan shooting dari tengah. Baik sekali Wafa, siapa yang tuju di sana, tapi berhasil di box. Kesaksian pemirsa. Menyerang kali ini anak-anak Prima, mulai lagi passing yang miss, berbahaya kembali. Kita saksikan Prima bisa, dan Rozan kali ini pegang bola cukup taktis, habil kali ini memblok langkah dari Rozan. Kita saksikan Prima bisa, ya kita saksikan, ya Prima bisa masih berupaya. Anak-anak dari Prima masih menguasai bola, membuat skema mereka. Keeping ball possession masih di tengah. Kita lihat, kita saksikan tidak terarah dengan baik, dan kembali lagi berbahaya. Rozan lepas, berbahaya, habis. Kita saksikan ada dua orang mengcover, tapi kali ini cukup mampu mengatasi akselerasi dari seorang Rozan. Hasil di blok poin kali ini untuk Viva Parma. Sudah dilakukan. Ya. Detroit keeping ball. Tidak salah komunikasi. Dan kita lihat berbahaya kembali. Ada Rozan. Sangat tenang sekali, luar biasa. Hat-trick kali ini Rozan diberikan untuk Farmel di babak perdelapan final kali ini dalam melawan Prima Super School. Kembali saya pikir ya, dari babak pertama hampir sama ya proses tercipta golnya. Direct pass kita lihat, dan sekali lagi kemampuan duel seorang Rozan kali ini berhasil menambah skor untuk Viva Parma menjadi 4-0. Lebih semangat lagi, harus lebih optimis lagi, harus lebih berusaha lagi tentu ya. Detroit fans, kita saksikan luar biasa. Ya, kita lihat. Mungkin kedua tim ini sama-sama menganalisis pertandingan lewat video ya, di YouTube ya. Jadi sama-sama bisa mengetahui mana sisi terkuat, sisi terlemah dari sebuah tim. Ya mungkin sangat penting ya kalau kita melihat, mempelajari dari, menganalisa pertandingan dari sebuah video ya. Saya pikir Parmel sejauh ini memang cukup berhasil mampu menghalau permainan bola-bola pendek anak-anak dari Prima, ada kekuatan Prima atau di pertandingan sebelumnya ya, Prima tampil sangat-sangat cantik dan sangat-sangat baik sekali. Lalu permainan bola-bola pendek masing-masing yang sangat sempurna. Tapi di pertandingan ini, ya kita lihat kembali Abdi Fatih. Semangat yang dilihat diperlihatkan oleh seorang Abdi. Ya, harus lebih, harus dijelaskan lebih untuk teman-temannya. Kita saksikan. Ya, berbuat saja. Wasit berganti ke wasit dari Farmel Junior. Halo. Ya, Junior out. Saksikan. Ya, Fatir masuk. Sudah dilakukan. Ya, kita lihat pemirsa. Fatir kontrol lagi bolanya. Ya, handsball terlihat tadi. Wow, Pak.
Kembali kali ini free kick atau tendangan bebas untuk Farmel. Kalau 9 atau 11 enggak apa-apa itu. Kalau 13 offside. Detroit passing dia, kita lihat kalau bisa. Mencoba menyerang kali ini. Mencoba menyerang, siapa yang dituju? Kita lihat. Ya, Alif. Abdi Fatih. Kita lihat kalau bisa. Semangat yang luar biasa dibilang oleh Abdi. Kontrol lagi mulanya. Lebar dia, siapa yang dituju? Babai kali ini. Masih babai. Ya, kita saksikan pemirsa. Ya. Ya, offside. Free kick kali ini untuk Prima. Passing dia berhasil kembali di blok oleh Habil. Ya, Habil dan Wafa memang di pertandingan ini harus bekerja keras ya. Kita lihat bahu membahu dalam menjaga pertahanan Prima. Ya, throwing lagi, kita saksikan. Kali ini kita saksikan ya, Detroit kali ini masih Detroit lepas kembali lagi, kita saksikan ya, Reska cukup cepat pasang pendek lagi berupaya kali ini pasukan Prima mau serangan. Kembali mencoba mau serangan. Ya, langgaran. Free kali ini untuk Farmel. Free kick untuk Farmel. Farmel. Sudah dilakukan. Itu yang saya bilang, tendangan bantu itu sangat berbahaya. Dan tetapi kembali bola, saya pikir di babak kedua ini sudah 3 kali yang menyentuh besar gawang dari Prima. Serangan-serangan dari Farmel kita saksikan. Ya, Alif juga di pertandingan ini memang cukup agak kesulitan ya untuk mendapatkan suplai bola dari tengah. Dari passing, rocet, kembali dari sektor kiri ya, Detroit, kembali lagi ke pinggul Detroit, kita saksikan. Ya, sepertinya ada benturan di sana. Oke, untuk pengesan ini Java dan Sparta segera bersiap. Jadi tentunya di hari ini kita akan menggelar 4 pertandingan 8 besar ya. Knockout U13 tentunya
Dan ya free kick untuk Prima Soccer School. Metro yang akan mencoba melakukan shooting para pemirsa. Sudah dilakukan, itu baik sekali serangannya. Sedikit terlambat Alif dalam melihat bola dari Metro. Sudah dilakukan, itu baik sekali serangannya. Sedikit terlambat Alif dalam melihat bola dari Metro. Kesesuaian belum bisa, sehingga gagal serangan dari Prima. Ya. Oke, kali ini untuk Parmel. Ya, Parmel masih berapa ya kita sesikan. Di musim lalu, Parmel U13 berhasil menjadi runner-up ya di musim lalu, di 2020. Ajal musim lalu, Parmel dikalahkan di final oleh Gerte Sitanala. Kali ini mereka sudah lolos ke babak final. Dan sepertinya Parmel sudah memastikan langkahnya menuju ke babak semifinal kategori U13. Luar biasa, selamat buat Parmel tentunya. Dan untuk Prima Soccer School, tetap semangat. Kalian luar biasa, kalian adalah salah satu 8 tim terbaik aja di kategori U13. Dan tentunya jangan patah arang, masih banyak masa depan yang harus kalian raih tentunya. Untuk pasukan Farmel, Detro and Friends, tetap jangan patah semangat ya. Baik, dan untuk Farmel kita ketemu lagi di babak semifinal.